الحق من ربك فلا تكن من الممترين. Dukun dakwah Al-Haqqu TV, pembangunan asrama, panti asuhan dan pondok pesantren Al-Haqqu, serta pembangunan Masjid Islami Center Al-Haqqu. Salurkan donasi Anda melalui Bank Syariah Indonesia dengan nomor rekening 7726170370 dengan kode bank 451 atas nama Muhammad Rais, pengasuh panti asuhan dan pondok pesantren Al-Haqqu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Para sobat Al-Haqqu TV dimanapun Anda berada, alhamdulillah kita bersua kembali untuk melanjutkan penyampaian materi Kamus Al-Quran, rujukan lengkap kosakata dalam Al-Quran, yang kali ini kita telah sampai kepada kosakata yang ke-13, yaitu abakaro. Kalimat ini atau kata ini berbentuk jamak. Adapun bentuk mufradnya adalah bikurun, artinya perawan. Bentuk masdar atau kata namanya adalah bikarotun, artinya keperawanan. Seorang gadis dinamakan biker karena keadaannya adalah seperti mana pada awal penciptaannya. Biker juga bermakna permulaan setiap sesuatu atau setiap perbuatan yang belum pernah dibuat sebelumnya. Ia juga bermakna seekor lembu betina atau seorang wanita yang belum mengandung. Demikian pula kata bikrun berarti seorang wanita yang melahirkan anak pertama, sama ada anak lelaki maupun perempuan, dan juga berarti anak pertama dari seekor unta. Apabila lafaz bikrun dikaitkan dengan pukulan atau dikatakan dorbatul bikri, maknanya ialah pukulan yang mematikan. Kata ini dalam bentuk jamak abakaro disebut dua kali dalam Al-Quran, yaitu surah Al-Waqiah surah yang ke-56 ayat 36 dan surah At-Tahrim surah yang ke-66 ayat 5. Dalam bentuk mufrad bikrun disebut sekali, yaitu dalam surah Al-Baqarah ayat 68. Ad-Dahhak meriwayatkan makna abakaro dalam surah Al-Waqiah adalah perawan. Ummu Salamah, salah seorang istri Nabi SAW, pernah bertanya makna kata abakaro dalam surah Al-Waqiah kepada Rasulullah SAW. Beliau SAW berkata, mereka adalah para wanita yang dimatikan di dunia dalam keadaan lemah atau tua, kotor dan beruban rambutnya. Lalu Allah menciptakan mereka semula menjadi perawan atau gadis setelah mereka dewasa dan tua. Manakala dalam surah At-Tahrim berdasarkan riwayat At-Tabrani dan Ibnu Mardawai dari Buraidah, Allah berjanji menikahkan Nabi dalam surah ini yang dimasukkan dengan As-Sayyib. As-Sayyib adalah Aisyah radhiyallahu anhuma, Asia wanita Fir'aun, dan Al-Bikr adalah Maryam binti Imran. Imam At-Tabari berpendapat maksud perkataan bikrun dalam bentuk mufrad yang terdapat dalam surah Al-Baqarah
adalah lembu yang berukuran sederhana dan tidak terlalu kecil yang belum melahirkan. Kesimpulannya, makna abakaroh ialah wanita-wanita yang masih perawan, gadis suci lagi bersih, sebagaimana kesucian Maryam binti Imran yang belum pernah disentuh oleh laki manapun, walaupun dia melahirkan Nabi Isa alaihissalam.